Mami. Ya, Pi. Katanya mau buat pempek pistol. Iya dong. Ayo ya, sini ke Mami. Ayo. Untuk pembuatan pempek pistolnya kita menggunakan dua jenis ikan, yaitu ikan gabus dan ikan tenggiri. Untuk teksturnya dia lebih kenyal kalau tenggiri, sedangkan gabus lebih lembut. Bahan baku yang kita gunakan untuk membuat pempek premium. Adonan pempeknya wajib untuk kita uli ya, sampai dia kental seperti ini. Bahkan kalau nanti kita balik, adonannya tidak akan jatuh. Nah, bukan sulap ya. Ini adonan yang sudah dicampurkan dengan tepung tapioka. Lagi-lagi ya, dia kental dan kalau kita balik dia tidak akan jatuh. Ambil adonan secukupnya saja, lalu bulatkan adonan, muluskan adonan dengan dibulatkan seperti ini. Setelah dia bulat mulus, buat mangkok dengan memasukkan jempol, ambil isian kapesnya, lalu kita masukkan dan kita jepit seperti ini. Kasih garpu sedikit biar dia bergerigi. Ini sekarang kita cemplungin di air mendidih ya. Papi. Iya, Mi. Ini nih pempek pistolnya udah jadi. Wow. Ayo, besok kita mau bikin pempek apa lagi nih? Komen di bawah ya.